inilah praktek nyata yang kita rasakan dari setiap kali kita ketemu dengan masyarakat, bahwa yang disampaikan Ibu Ketua Umum sebagai akar rumput ada. Mereka bergerak dalam senyap, mereka bergerak dalam diam, tapi sebenarnya mereka sedang melawan. Apakah itu Boyolali, apakah kejadian yang di Banjarnegara, ataukah kejadian yang ada di Banyumas. Itu sebuah respon konkret yang mereka berikan, maaf, maaf. Kami sudah mengerti apa yang terjadi pada hari ini, dan kami mulai berani bersikap untuk menunjukkan secara visual optiknya kepada publik, dan itu ditunjukkan. Ibu, inilah bonding kita pada rakyat.